Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klinik Satria Motor. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuka baut roda yang macet dan karat. Nah, untuk kalian yang bingung dengan cara membukanya, kalian tonton terus videonya, jangan di skip sampai selesai. Nah, langkah pertama untuk membuka baut roda, kalian buka dulu bagian knalpot. Nah, di sini knalpot sudah saya buka terlebih dahulu. Nah, setelah knalpot, kemudian kita berikan ini nih, cairan anti karat full penetrat. Nah, kita semprotkan saja secukupnya. Seperti ini guys, lalu diamkan sampai cairannya meresap masuk ke celah lubang baut. Nah, setelah itu kita gunakan kunci 12 shock seperti ini guys. Nah, kunci 12 shock masukkan, dan setelah itu kita tekan roda belakang, kemudian kita injak menggunakan kaki juga tidak masalah. Nah, kalian bisa lihat di sini baut rodanya sudah bisa kita buka. Cara ini cukup simple dan bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi biasanya ini karat di bagian ini nih, as roda dan juga mur atau bautnya. Nah, ini roda sudah bisa kita buka. Jika kalian ingin bertanya atau masih kurang paham, kalian boleh komen di bawah kolom komentar. So, jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.